sebelumnya Coach, untuk sebelum teman-teman bakal mengajukan pertanyaan, mungkin Coach Eto bisa memberikan respon terkait hasil yang diraih oleh PS dengan pertandingan hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama, jelas kami syukuri hasil pertandingan. Walaupun nggak maksimal, tapi apapun itu kita syukuri. Dan yang kedua juga harapannya ini menjadi pembelajaran dan pemenggak jumowo seperti itu. Dan yang kedua, yang berikutnya mungkin juga kami mengucapkan terima kasih ke tim Persis. Artinya kami banyak belajar dari Persis, bagaimana tentang konsistensi, bagaimana tentang macam-macam. Jadi, dan dari kami sendiri masih banyak, terlalu banyak PR, tapi apapun itu masih ada waktu untuk kedepannya. Dan harapannya di pertandingan-pertandingan berikutnya pemain akan lebih enjoy, lebih enak, bisa menikmati pertandingan. Mungkin itu aja dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari pemain Mas Div untuk menanggapi hasil yang didapat oleh PS Semarang pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Persis, teman-teman juga yang seperti yang dilakukan Persis. Kita dapat belajar bagaimana konsistensi, dan kita juga puji Tuhan kita meraih, belum bisa mendapatkan hasil maksimal, tapi kita akan belajar untuk kedepannya supaya kita bisa mencuri poin dan mendapatkan hasil maksimal. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, artinya kita bisa bilang dari masih ada pembelajaran. Artinya Ridwan tampil oke, beberapa kali penyelamatan, tapi ada beberapa kali momen yang harus kita perbaiki, dan seperti itu. Dan masih ada Tri, ada Jandia, harapan saya ada kompetitor di situ. Jadi secara individu harapannya akan lebih meningkat gitu. Tapi ya kita apresiasi tentunya bukan hanya Ridwan ya, saya pikir semua pemain, tapi terlalu banyak sering kesalahan, itu salah satunya harus kita perbaiki. Kami yang merepotkan sebenarnya. Jadi sebenarnya hasilnya bukan kami yang merepotkan, tapi kami yang merepotkan. Nah ini kami harus belajar. Seneng banget. Oke. Jadi ya ini saya bilang saya akan banyak belajar tentang konsistensi seperti ini. Babak pertama oke lah, kita bisa mengimbangi yang itu. Tapi babak kedua sedikit ada penurunan, mungkin saya nggak tahu nanti kita evaluasi artinya apakah penurunan fisik atau dengan perubahan pergantian pemain itu akan mengaruhi, itu akan kita menjadikan evaluasi gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Gara-gara kerepotan tadi jadi nggak pertanyaan. Terus saya Heri dari bulan.com. Oke, Coach, kemarin kan ini di press conference sebelum pertandingan Coach bilang bahwa kami belum siap, kami ini segala macam kurang pemain asing dan segala. Tapi di kenyataan tadi kita semua melihat di pertandingan bahwa ada beberapa momen PSS justru lebih dominan terutama babak pertama. Aliran bola cukup lancar lah dari para pemain PSS. Ini sebenarnya ini mungkin kita, saya juga minta teman-teman wartawan mungkin kita jangan perlu percaya sama Coach Eto itu. atau sebenarnya itu apa Coach? Apa strategi dari Coach untuk ya saya war segala macam gitu Coach? Yes. Enggak, saya bilang kan memang kami belum siap. Artinya ya semuanya mungkin belum siap. Sesuatu juga mungkin belum optimal kan gitu. Tapi bukan tentang itu juga ya. Artinya ya saya bicara apa adanya. Ya sampai jangan sampai percaya sama saya, percaya sama Tuhan lah kan itu. Pasti ngono. Artinya tadi jadi lupa tadi apa. Tidak ada lagi jawabannya. Jadi apa namanya ya? Memang pertanyaan tadi apa sih? Saya mau komentar. Bukan saya war sebenarnya. Memang kami melihat
dari dalam. Sebenarnya dari squad kami seperti apa, Rambitur squad persis seperti apa, dan saya bicara secara keadaan dan terserah gitu. Jadi kalau Siwon enggak, gitu. Jadi sebenarnya sudah tahu sih jawabannya, Rambitur tak tulis aja sendiri lah. Terus mungkin saya juga ingin bertanya, tadi kan kita juga melihat ada interaksi dari teman-teman supporter, ada dari Persis fan juga, teman-teman Sleman fan juga hadir. Bagaimana apa namanya melihat jalan pertandingan ketika dihadiri oleh supporter dari Sleman tadi? Oke, sesuatu yang luar biasa, baik dengan supporter Persis dan supporter PSS sendiri, artinya kita harus belajar dari sana betapa persahabatnya mereka dan gitu. Harapannya ini berlanjut bukan hanya di sini aja, mungkin di semua supporter-supporter yang lainnya gitu. Jadi kita akan banyak belajar di sana dan ini memberikan motivasi tersendiri tentunya untuk pemain, gairah tersendiri untuk sepak bola Indonesia. Jadi ya kita coba pertahankan di situ situasi yang dulu 2 tahun dengan Covid sekarang seperti ini. Jadi harapannya dengan situasi seperti ini kedepannya akan lebih baik. Terakhir mungkin? Oke, kalian yang gue kerja itu. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya, wes. Mas, singkat aja. Iya deh. Tiga kali Persis Solo gagal mengalahkan tim yang dilatih Seto lebih jatuh. Singkatan dari Seto ya, Bud. Terus gimana? Itu ada komentar setelah Pak, tiga kali termasuk tiga kali di stadion kanan ya. Memang sudah. Apalagi dulu kasih bola di sini atau memang auranya masih ada. Terus iyalah. Enggak juga sih, saya enggak pergi ke sana, artinya lawan yang saya hadapi pun sebenarnya seperti itu. Lawan Persis lawan ini sama saja. Ya ini kebetulan aja kan gitu. Kebetulan ya saya ngelatih tiga kali pertandingan itu saya belum pernah kalah, tapi saya enggak tahu apakah nanti 2-3 tahun saya bernasib di sini tapi jelas saya fokus di PSS. Jadi sebenarnya pertanyaan itu mengada-ngada sih. Tapi apapun itu bukan ini ya. Ya setiap pertandingan dengan siapapun tentunya setiap pelatih juga menginginkan hasil yang terbaik. Dan saya 3 kali dengan Persis ya saya mencoba dengan hasil yang terbaik. Tapi dalam pertandingan ini tentunya bukan tentang hasil aja, tapi bagaimana kami proses kedepannya akan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.